Kali ini channel Ladang Yas mau berbagi tip ya, cara meningkatkan kualitas jambu air ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas jambu air itu adalah salah satunya pemroningan ya, atau pemangkasan batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ladang Hias. Ya, kali ini channel Ladang Hias mau berbagi tip ya, cara meningkatkan kualitas jambu air ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas jambu air itu adalah salah satunya pemroningan ya, atau pemangkasan batang, yang bertujuan untuk membentuk batang pohon jambu ini sendiri ya. Jadi kita lakukan pemroningan ini ya untuk mengurangi batang-batang air ataupun batang yang kurang efektif untuk dijadikan buah. Jadi kita harus melakukan pemroningan karena ini banyak batang-batang yang kurang produktif seperti ini ya teman-teman. Jadi ini harus kita lakukan pemroningan. Itu juga sama, ini hampir semua tanaman jambu saya ini ya, ini belum saya lakukan pemroningan. Jadi mau saya lakukan pemroningan biar kualitas jambunya nanti lebih produktif di pohon jambunya, dan kualitas jambunya lebih besar karena banyak nutrisi yang tersebar kemana-mana. Contohnya kayak batang-batang air ini ya, ini butuh dibuang, yang batang-batang yang kurang produktif nantinya di buahnya. Nah, kita fokuskan ke batang yang produktif yang nantinya bisa berbunga dan berbuah ya. Kita langsung aja ke videonya. Teman-teman, kalau mau melakukan kloningan itu bisa menggunakan pisau gunting ya, gunting taman, bisa juga gergaji ataupun parang ataupun yang lainnya ya teman-teman, yang tujuannya untuk mengurangi batang ataupun tunas air. Ini ya teman-teman, banyak tunas-tunas air yang kurang produktif seperti ini kita buang. Kita buangin yang bertujuan untuk ke satu batang yang produktif. Ini juga. Nah, ini nantinya juga kita potong ya teman-teman. Ini ada buahnya teman-teman. Juga ya, tapi buahnya kurang maksimal ataupun kurang bagus ya teman-teman, karena batangnya ke bawah. Nah, ini juga sebenarnya ini harus dipotong juga teman-teman. Ini buahnya kurang maksimal. Ini jambu dalhari ya teman-teman, tapi buahnya kurang maksimal ini. Walaupun sudah sebesar ini tapi kurang maksimal. Ini kalau di batang yang lebih produktif lebih besar lagi teman-teman. Jadi kita harus melakukan pemangkasan ataupun pemroningan. Juga tujuan pemroning ini juga untuk membentuk batang tanaman ya teman-teman. Ini kita buang, ini kita bentuk tanaman biar ke atas. Ini ya teman-teman. Nah, ini nanti kita potong ya, setelah buah ini masak. Ya, karena belum masak, kita tinggalkan dulu. Juga
pindah yang ini, teman-teman. Ya, yang besar. Ini juga itu dilakukan peproningan. Nah, proning ini ya, dilakukan proningan ini baik di tanaman tabula pot ataupun tanaman di pohon itu sebenarnya harus dilakukan, teman-teman. Supaya buahnya nanti bisa produktif ya. Pohon jambu itu buahnya bisa maksimal lah. Kalau tidak dilakukan pemproningan, itu nanti di pohon jambu buahnya mengecil, teman-teman, ya. Hasil buahnya pun kurang bagus. Sebenarnya harus dilakukan pemproningan. Ya, menyesuaikan di tanaman itu sendiri ya. Kalau di pot ya yang juga terlalu tinggi, kita lakukan seperti keinginan kita sendiri. Ini cabang-cabang yang kurang produktif seperti ini, teman-teman. Ini namanya cabang air. Kita harus potong. Ini tinggal ini ya, teman-teman. Yang belum kita proning, yang lainnya sudah kita proning. Ini tinggal ini ya. Karena ini banyak ini batang airnya, kita harus lakukan pemproningan ya. Biar tujuannya cepat berbuah juga ini, teman-teman ya, cara proning ini atau pemangkasan batang ini. Jadi nanti terfokus ke batang yang produktif. Jadi bisa menghasilkan bunga dan buah. Kalau kebanyakan cabang seperti ini nanti lambat berbuahnya, teman-teman. Ya, jadi lembat ya daunnya. Walaupun ada bunganya nih seperti ini, teman-teman. Nanti buahnya kurang maksimal karena dia di batang air ya, teman-teman. Nah, nih, batang kecil. Ini hasilnya kurang produktif. Jadi kita harus lakukan pemangkasan ataupun pruning. Ini banyak itu. Nah, ini seperti ini. Ini juga ya, teman-teman, nih batangnya banyak, kita harus bersihkan. Ini juga kebanyakan cabang ya, teman-teman. Ini cabang di bawah ini masih kurang produktif, kita buang ya. Nanti setelah pemproningan kita nanti lakukan pemupukan ya, teman-teman, biar cepat berbuah. Kita rangsang deh dengan pupuk buah ya, teman-teman. Ya, ini juga ya, teman-teman, karena ini juga daun muda ya. Biasanya kalau masih daun muda seperti ini, teman-teman, ini tanda-tanda jambu buahnya agak lama, teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita potong, kita buang aja deh daun muda kalau kita ingin mengharapkan jambu ini cepat berbuah. Kalau masih daun muda masih lama, teman-teman, ya, kita putus biar cepat berbuah. Karena ini tingginya sudah cukup ya, teman-teman, saya rasa sudah cukup di dalam planter bag. Jadi kita fokuskan ke buah. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Ini sudah selesai kita lakukan pemproningan ataupun pemangkasan ya, teman-teman. Jadi harapan saya nanti ya, buah ini di buah ataupun bunga ya, bunga jambu ini akan terkeluar di batang-batang yang besar seperti ini, teman-teman. Ya. Bisa juga di sini-sini ya. Nah, ini nanti buahnya otomatis
bagus teman-teman, dibandingkan buah yang dari ujung ini, batang kecil ini ya, seperti ini hasil buahnya kurang bagus teman-teman. Ini lebih bagusnya lagi di batang induk ataupun batang yang produktif. Kalau cabang-cabang seperti batang air, ini buah yang kurang produktif teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau punya batang jambu yang rimbun, yang jarang berbuah, alangkah baiknya saya sarankan di pruning. Karena hampir jenis tanaman buah ini harus dilakukan pruning teman-teman, biar buahnya lebih bagus lagi ataupun pohonnya lebih produktif ya. Jadi kalau sudah lakukan pembroningan seperti ini, kita nanti tunggu prosesnya ya, kurang lebihnya ya 15 hari ataupun 3 minggu kita lakukan pemupukan, kita rangsang pemupukan buah ya teman-teman, biar cepat mengeluarkan bunga. Jadi ini trik saya untuk perawatan jambu air. Kebetulan ini jambu air madu saya ada 8 jenis teman-teman ya di sini. Nah, cuman ini labelnya sudah banyak yang hilang, jadi sedikit bingung saya. Kalau ini jelas madu deli ya, kalau deli merah, ini deli putih ya, Wijaya Kesuma, Cincalo tebu, hewan seperti ini, dan yang di sana itu Dalhari tadi teman-teman yang ada buahnya, dan yang satu lagi Citra. Insya Allah dengan harapan pruning seperti ini nanti buahnya lebih maksimal lagi. Ya, sekian dari channel Ladang Hias. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.